Apaan ini? Bohong, kamu jangan fitnah ya. Saya Raikyo sih. Saya tahu kamu. Saya bisa melihatmu. Dan saya tahu di mana alammu. Kembalilah. Pergilah! Astagfirullah. Suci, mereka sudah pergi. Tolong baca ayat yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilahi wa hayyul qayyum. Lahumma bishawwakil. Allah dia sudah tidak. Ya, kita pergi dari sini, Mas. Mas. Mas, jangan, Mas. Udah om bahaya, Mas. Kamu akan ditiup balik. Aku mohon kamu jangan pergi, Mas. Udah, Mas. Gak usah dengerin dia. Ayo kita pergi sekarang, Mas. Gak usah dengerin dia. Dia luka parah, kita harus bawa ke rumah sakit. Mas. Ya Allah, apa yang terjadi sama kamu, Mas? Udah maafin kamu, Mas. Doakan suami kamu, Indah. Biar dia cepat sadar dari koma. Ada apa, Roy? Dia masih belum pergi. Dia meminta tumbal anak kamu, Indah. Kak, aku minta maaf ya, Kak, atas semua kesalahan aku selama ini. Aku udah maafin kamu, Put. Tapi aku gak bisa nerima kamu di sini. Karena kamu itu udah ngancurin kebahagiaan aku, Put. Indah, semua keburukan akan hilang jika kamu mau memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu. Gak akan turun derajatmu, Indah, kalau kamu memaafkan adikmu sendiri. Dia akan menagih janji tumbal. Lampunya mati hidup gini. Mbak, aku boleh nggak numpang tinggal di sini dulu untuk sementara? Memangnya kenapa? Ceritanya panjang banget, Mbak. Nanti aku ceritain ya. Rupanya masih bermain ilmu hitam. Dia tidak akan melepaskan aku. Tolongin aku, Roy. Suami aku nikah sama adik aku sendiri. Dan aku tahu suami aku itu diguna-guna sama adik aku. Buka pintunya, Put!
tunggu sini ya. Aku bakal cari bantuan. Aku harus minta bantuan, Roy. Maaf, jangan ganggu aku. Aku hidup, Roy. Ada apa, Roy? Aku gagal ngusir kuntilanak yang mengganggu Indah, Pak. Kuntilanaknya masih minta tumbal anaknya Indah, Pak. Karena Putri sudah menjanjikan tumbal itu, Pak. Apa? Anak si Indah mau dijadikan tumbal? Roy, kamu harus lakukan sesuatu. Iya, Pak. Tapi... Roy! Roy, buka Roy! Tolongin Roy! Roy! Indah? Biar Pak Roy buka pintu. Roy-nya mana ya, Om? Indah. Ada apa, Indah? Roy, tolongin aku, Roy. Putri di kamar teriak-teriak terus, kamar gak bisa dibuka. Roy, sebaiknya kamu ke sana. Tapi anak kamu di mana, Indah? Anak aku titipin Ibu Mita. Tangga sebelah, Roy. Syukurlah. Ayo kita ke rumah kamu. Iya.